Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara mempercepat kinerja Windows 10, Windows 10 agar tidak lemot. Oke. Caranya gimana sih? Oke, nanti kita lihat perubahan-perubahannya ya di sini atau di sini. Oke, nanti tolong dilihat, diperhatikan ya perubahan-perubahannya. Ini kecepatannya kayak gimana? Kita lihat, misalnya ini feature-nya ya. Oke, caranya gimana sih untuk mempercepat Windows 10 ini? Kita di PC ini ya, klik kanan, properties. Nah, setelah properties kita pilih advanced system setting. Kita pilih yang advanced. Di sini setting. Nah, di sini ada nih visual effect. Jadi kita akan memperingan atau memperkecil visual atau efek-efek yang ada di Windows ini ya. Kalau kita pilih yang paling atas ini, let Windows close what best for my computer. Nah, di sini ini banyak yang terchecklist. Nah, di sini kita akan pilih yang just for best performance atau lebih percepat ya. Ya. Nih, atau kita bisa custom. Oke, kita pilih yang ini aja ya. Setelah udah dipilih, kita apply. Oke, nah di sini udah mulai ada perubahan ya, dari bentuk tulisan, bentuk warna. Kita oke saja. Nah, oke ya, ada perbedaan ya dari yang tadi ya. Ada perbedaan ya. Nah, nih, tapi di sini performance-nya lebih lumayan cepat sih. Ya. Yeah. Oke, kita coba lihat feature-nya. Nah, gimana caranya mengatasi ini agar tidak merubah performansi yang tadi kita setting. Ya, caranya kita sekali kita di sini klik clear. Nah, ini ya. Clear reduce kita klik. Kita next aja ya sampai finish. Nah, kita lihat perbedaannya sama yang tadi. Ini udah lumayan cerah, lumayan tebelnya kelihatan. Terus gambar-gambarnya tadi waktu pertama kita buka di sini muncul fotonya, tapi sekarang enggak. Ini gampang ya. Kita view, kita pilih jangan terlalu besar. Oke. Ya. Kita lihat fiturnya tadi di sini muncul foto-fotonya ya. Cara membuatnya, pilih view nih tadi ya, kita option nih. Ya, udah muncul option, kita pilih view, kita restore default aja, apply, set. Nah, lihat perubahannya. Nah, di sini udah foto-fotonya kan. Di sini ini tidak mempengaruhi antara settingan yang tadi kita buat tadi ya, yang kita setting tadi ya, untuk mempercepat performansi si Windows 10 ini. Kita lihat tuh, karena lumayan cepat. Nah, perbedaannya, ada perbedaannya. Oke, nah, di sini cepat sih, udah cepat ini. Beda sama yang tadi. Oke. Okay.
Sekian dulu dari saya. Kalau mau bertanya, bisa komen di bawah ya, atau jangan lupa subscribe nih untuk video-video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.